Halo guys, selamat datang di channel Fakta Militer. Kemampuan Indonesia dalam merancang alat pertahanan atau persenjataan semakin tidak diragukan lagi. Terbaru, PT Lundin dan PT Pindad memproduksi kapal yang diberi nama Tank Buat Antasena. Kapal itu tidak cuma bisa dioperasikan di laut, tetapi juga di sungai, muara, bahkan rawa. Tank Buat Antasena ini memadukan teknologi tank dan bot. Kapal dengan spesifikasi seperti itu belum pernah diproduksi sebelumnya oleh industri kapal dunia. Antasena juga multifungsi, diantaranya untuk berpatroli dan mengangkut pasukan serta logistik. Ia juga bisa lincah mengejar perompak yang melarikan diri dari laut menuju sungai atau rawa-rawa. Antasena nantinya akan dioperasikan di sungai-sungai besar seperti Kalimantan dan Papua. Tank Buat Antasena ini terbuat dari komposit karbon dengan platform kapal catamaran atau double hull. Dengan panjang 18 meter, Antasena dibekali mesin buatan MAN, sehingga bisa melaju hingga 40 knot di perairan dangkal. Teknologi lain yang ditanam adalah Remote Control Weapon System atau RCWS dengan kaliber 7,62 mm dengan sistem nadir dan navigasi canggih. Tank Buat Antasena ini sudah dipesan banyak negara di dunia, dan salah satu negara pemesannya pun tak main-main, yakni Rusia. Seperti yang sudah kita ketahui, Rusia itu diakui sebagai negara dengan teknologi militer nomor satu di dunia bersama Amerika Serikat. Tak heran ketika muncul kabar bahwa negeri yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin ini memesan tank buat Antasena bikinan Indonesia, membuat banyak pihak terkejut. Gimana nggak terkejut, wong yang pesan itu negaranya Pak Putin ya bos? Pembuatan tank buat tersebut sudah dilakukan selama hampir satu tahun di PT Lundin Industri Invest yang bekerja sama dengan PT Pindad. PT Lundin juga sudah pengalaman mengekspor produk buatan mereka ke Rusia. Seperti tahun 2018 lalu, mereka juga mengekspor 7 kapal buatannya ke Rusia, yaitu kapal RIB, Rigid Inflatable Boat, jenis Carbotech. Kapal itu diklaim sebagai kapal tercepat di Indonesia, bahkan Asia, dengan panjang 12 meter. Dua model kapal Carbotech lainnya di produksi PT Lundin juga telah digunakan untuk operasi militer di Swedia dan Rusia.